Selamat kembali ke channel saya, guys. Hari ini saya akan tunjukkan cara penggunaan sedikit komen dari AutoCAD 2017 nih, guys. Cara penggunaan komen valid, offset, extend dan trim. Okay, guys. Di sini saya ada contoh lukisan ya, guys. Mula-mula kita tunjukkan cara penggunaan command valid terlebih dahulu, guys. Caranya kita tekan F, guys. Tekan F. Macam ni, guys. Kita tekan F. Dia akan keluar seperti ini, guys. Lepas tu kita klik, guys. Klik kita punya mouse, guys. Lepas tu kita pilih mana yang kita mau valid, guys. Kita mesti mau pilih dua objek. Jadi dia akan jadi macam ni, guys. Tengok, guys. Okay, kita terus klik, guys. Sudah satu komen tu, guys. Kita mesti mau aktif dia, mau tekan escape. Baru kita mulai satu komen lagi, guys. Komen kedua pula ialah komen offset. Jadi caranya kita tekan O. Jadi dia akan tampil seperti itu, guys. Jadi kita tinggal pilih dan pilih objek yang kita mau offset. Jadi kita mau berapa mm? Contohnya kita mau 10 mm. Jadi kita tinggal klik, guys. Tinggal type 10 mm. Jadi kita terus pergi ke objek yang kita mau offset tu, klik. Mau klik ke kanan ke kiri ke, suka hati kita, guys. Okay, klik sekali lagi. Lepas tu jangan lupa tekan escape, guys. Untuk aktif kita punya command yang pertama tu, guys. Jadi kita akan pergi ke command ketiga, guys. Command extend. Extend itu adalah menambahkan itulah macam kepanjangan sesuatu garisan bah, dengan type E bah. Type E. Jadi lepas tu kita akan pergi ke garisan yang kita mau tambah atau bah, kita mau extend. Jadi kita terus ke garisan tu, guys. Kita mesti mau select dua objek, guys. Pilih dua objek. Macam kita mau sambung dah pergi sana, kita mau tekan. Tekan lagi tempat yang kita mau tambah tu, guys. Jadi klik enter. Lepas tu dia akan jadi macam ni, guys. Lepas tu kita klik mouse, guys. Jadi dia akan bersambung, guys. Garisan itu akan bertambah panjang. Jadi komen terakhir ialah komen trim. Cara penggunaan komen trim ialah kita type TR lah. Type TR. Mudah saja, guys. Type TR. Jadi lepas tu kita pilih objek yang kita mau kekalkan terlebih dahulu. Mau kekalkan, kita tekan. Yang kita mau padam, baru kita tekan kedua kali, guys. Tapi jangan lupa tekan enter dulu. Mau padam yang sebelah kiri ke sebelah kanan ke, suka hati, guys. Kita klik. Klik saja, guys. Klik. Okey. Sudah, guys, itu saja kita punya tutorial untuk hari ini, guys. Jangan lupa subscribe, guys, comment, guys. Okay, guys, thank you, guys. Jumpa lagi di video yang selanjutnya, guys. Thank you.